Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua teman-teman, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan channel saya, Bang Isal Tutorial ya. Oke, jadi video kali ini saya mau membahas tentang seputar TikTok, yaitu cara membuat tulisan berjalan, bergerak, menghilang ya, dan muncul lagi, menghilang, muncul lagi seperti ini. Dan tulisannya bisa berwarna-warni ya, dan berubah-ubah seperti ini. Nah, buat kalian yang tahu ya, ini mungkin sangat mudah sekali, dan yang belum tahu ya, ini sangat sulit sekali karena salah satu subscriber saya nanyain caranya gimana ya, cara membuat tulisan yang bergerak itu ya, bagi TikToker pemula ya, yang baru bergabung di TikTok ya teman-teman. Oke, caranya gampang sekali ya teman-teman, langsung aja kita ke tutorialnya aja ya, jangan lama-lama. Ini sebagai contoh aja ya teman-teman, dan yang buat udah tahu caranya silahkan skip aja, yang belum tahu silahkan tonton ya, karena video ini khusus bagi yang belum tahu aja ya teman-teman. Oke, nah di sini bisa kalian upload videonya atau bikin sendiri atau merekam sendiri ya. Sebagai contoh di sini saya mau upload salah satu video, dan karena video ini panjang saya akan memotong terlebih dahulu ya videonya menjadi durasi pendek. Oke, sebentar kita potong dulu videonya menjadi durasi pendek. Nah, di sini ada deskripsi ya atau tulisan. Bisa teman-teman tulis aja sesuai kategori videonya, sesuai judul videonya. Ini sebagai contoh saya mau contohkan seperti ini aja. Selamat beraktivitas misalkan ya teman-teman. Nah, di sini ada warna, ada teks, ada huruf, dan ada gaya huruf seperti ini juga ya. Nah, ini buat warnanya bisa kalian sesuaikan sesuai keinginan ya, warna kuning, warna merah, dan warna hijau juga ada. Dan untuk mengeditnya klik aja di bagian tulisannya, lalu pilih tetapkan durasi ya, tinggal kalian geser durasinya ke sebelah kiri seperti ini. Nah, nanti akan seperti ini ya teman-teman. Ini yang baru pemula ya, belum tahu caranya seperti ini. Selanjutnya kalian tulis lagi ya, kalau udah tulis lagi kata-katanya misalkan seperti ini teman-teman. Semoga hari ini, nah seperti ini ya, misalkan apa gitu, sukses selalu misalkan. Nah seperti ini ya teman-teman. Oke, salah tulisannya. Langsung teman-teman pilih warnanya dan gaya hurufnya, mau hijau, mau biru. Dan untuk mengatur agar berubah ya, ini akan muncul, klik aja tulisannya, lalu klik tetapkan durasi. Nah, geser ke tengah seperti ini. Nah, geser lagi sedikit. Kalau udah checklist, nah nanti akan berubah seperti ini, bergantian tulisannya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Tinggal teman-teman tulis lagi dengan cara mengklik tulisan yang ada di bawah. Teman-teman tulis lagi seperti tadi ya. Dan selalu diberikan rezeki ya, yang banyak seperti ini. Ini sebagai contoh aja ya teman-teman. Oke, tinggal teman-teman pilih tulisannya lagi dan gambarnya lagi ya. Kalau udah, tinggal teman-teman klik simpan, lalu geser, bisa digeser-geser seperti ini ya, pakai telunjuk jari. Lalu tetapkan durasi lagi, tinggal teman-teman geser warna merahnya menjadi ke ujung ini. Geser lagi. Yang kedua agak menghilang ya. Nah, seperti ini, pas menghilangnya aja. Kita coba seperti ini. Nah, nanti akan datang lagi dan menghilang, bergantian ya tulisannya. Nah, seperti itu, gampang banget sih teman-teman. Tinggal kalau teman-teman tambah lagi teksnya, tinggal tambah lagi, dan tinggal terapkan durasinya seperti yang tadi. Tinggal teman-teman tambahkan lagunya dan judulnya, dan tinggal teman-teman posting ya. Gampang banget ya teman-teman, buat teman-teman baru TikToker pemula ya, yang belum tahu caranya, simak aja video saya ini seperti inilah. Nggak kurang lebih seperti ini, gampang banget ya kalau udah terbiasa ya.
bermain TikTok akan terasa gampang sekali teman-teman. Oke, itu aja ya tutorial dari saya teman-teman, semoga bermanfaat dan selamat ketemu di video selanjutnya aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.